Putuh-putuh lah cakap itu. Oh. Ni apa tu? Ya. Cik air. Tolong jap boleh? Tak, tolong apa saja. Tolong jap. Apa? Ha, kenapa dengan Cikgu Kelvin tu? Ha? Nak minta tolong apa? Oi. Ah, berat ni. Ger. Oh, semangat sikit. Berat sangat ke punching back to Cikgu Kelvin sampai nak minta tolong Lotta dan Haziq. Baiklah, saya juga nak minta tolong kepada anda semua untuk aktifkan Jari Akademi Fantasia. Boleh? Laporan kedua untuk hari kedua minggu yang terakhir ini kita aktifkan sekarang. Dah lama juga kita tak melihat pelajar-pelajar ini mengeluarkan peluh, kan? Ha, kenalah jaga kecergasan dan kecerdasan tau. Sebab konsert akhir, ha, korang kena ada stamina yang banyak. Kan korang kena nyanyi dua buah lagu seorang. Weh, kalau pancit nanti, siapa nak jawab? Takkan abang yang nak nyanyikan lagu korang? Gerak tak? Aduh! Kakiku sakit. Memang kuat lah ni. Itu tumbuk di mata ni eh. Allah! Wah, cikgu. Dah! Alat senaman je yang ada. Tapi kalau tak digunakan, tak guna juga kan. Ha, letaklah pelbagai alat senaman kat atas tu. Okeylah Cikgu Kelvin, tolong aturkan. And tomorrow will bring you near me. I can recall my desire. Every reverie is fine. Temani aku rembulan, diriku lagi terbakar cinta. Senaman cara baru. Cubi-cubi tanda sayang, cubi-cubi tanda sayang. Cubi-cubi lelah tak sayang, cubi-cubi ala padang. Macam lihat aja diorang ni kan. Yelah, dah dekat seminggu tak buat senaman. Sejak ada af masuk hari tu. Cikgu Kelvin tak ada, diorang pun tak adalah usaha sendiri nak melakukan senaman. Okeylah, kita akan berhenti seketika. Ha? Tak. Tak akan. Tahu tak steak tu apa dia? Steak tu apa? Itu daging yang dipanggang-panggang macam masalah tu. Oh. Daging lembu. Steak, tahu tak? Makan. Daging lembu panggang. Ha, steak tu, makan. Tahu tak? Saya je makan. Macam ribeye, sirloin, makan. Oh, yang besar-besar dia buat tu? Ha, yang besar. Makan. Makan tak? Tak je makan. Ha? Tak aje makan ke? Tak apa? Tak pernah makan lah. Tak nak makan? Tapi boleh makan daging tak? Belum. Boleh makan tak? Boleh. Lembu boleh makan ke? Boleh makan lembu. Dia macam darah-darah sikit lah. Tak apa. Rasa aje. Rasa aje. Tapi nak goreng tu. Biar garing tu. Cik-cikgu masak? Tak. Saya kena masak? Ha, air rabu. Oh, boleh tu? Cubalah masak. Boleh. Kita buat sama-sama tu. Kita buat sama-sama lah. Masa belajar. Yes, menuju panjang. Menuju panjang. Hey, berangin lagi. Mestilah. Cantik buat rambut kamu. Ha? Saya tak ada boyfriend, ada girlfriend cukup lah. Aku dah datang ni, kau nak berangin lagi? Cantik buat rambut kami, cikgu. Tahu, dah cantik lah.
Karena aku nampak perempuan cantik berambut merah dan perempuan cantik berambut hijau. Hijau kuning-kuning. Hijau kuning-kuning. Grayish. Hai, kita bersua sekali lagi. Ha, ni baik-baik ni kenapa cakap baik-baik ni? Yelah, kita nak pujuk anda semua hantarkan undian. Eh, siapa agaknya juara Kenapa Fantasi musim keempat ni ya? Hmm, Farhan kot. Hmm, Faizal. Eh, ada yang kata Lotte tau. Ha? Velvet pun jangan pandang ringan. Ha, Haziq, ah, mungkin juga. Jadi ini semua bergantung kepada undian anda. Hantarkan undian anda 32999. Ingat taliannya, okey? Dan anda juga boleh menggunakan telefon talian tetap di rumah anda dan juga alat kawalan Joe Astro anda. Okeylah, sekarang ni Lotte, orang lain semua dah siap sedia. Awak tu apa lagi? Ha, terkial-kial, terkial-kial. Cepat, cikgu kau dah tunggu tu. Apa aku ni? Raya. Bayar. You rock. Kau boleh cepat sikit tak? Cepat sikit. Hurry up. Cepat. Alah cikgu ni. Okey cikgu lah. Cepat, hurry down. Pecahlah sikit. Ni nak kawal cam ke ni? Satu baris. Pecahlah sikit sayang. Menjunjung. 5, 6, 7, 8. Menuju puncak. Kak, mimpi lagi dekat tu. Lagi sekali tak mahu. Kalau mimpi. Ha, apa yang lembab sangat ni Farhan? Loh, lembablah kata jurulatih gym. Ha, cargas sikit. Sekarang ini masa untuk menuju puncak. Korang kena buat betul-betul. Sebab apa? Ha, inilah kali terakhir korang akan menari menuju puncak tau. Ha, nanti korang rindu pula menuju puncak tu. Buat best-best. Sekarang ni lah berlatih. 5, 6, 7, 8. Menuju puncak. Good. Gemilang cahaya mengukir cinta seindah rasa. Dapat menuju pulang. Puncak. Impian di hati bersama janji. Azam sejati pasti berjaya di Akademi Fantasia. Go on. Agak mudah. Menggapai bintang yang berkelipat. Oh yeah, nice. Bukan mudah renungan ini untuk diharungi. Apa berjuang bisa terbukti. Andai langkahmu tidak terhenti menuju puncak. Gemilang cahaya mengukir cita seindah rasa menuju puncak. Impian di hati bersama janji. Azam sejati pasti berjaya di Akademi Fantasia. Menuju puncak gemilang cahaya mengukir cita seindah rasa menuju puncak. Impian di hati bersama janji. Azam sejati pasti berjaya di Akademi Fantasia. Oh, pasti berjaya di Akademi Fantasia. Yes, very good. Okay, sekarang yang penting. Wow, cute. The whole thing. Oh, wow. Sekarang yang penting tambah energi dan tambah lagi the koreografi, habiskan, sharpkan lagi. Semua dah tak ada masalah lagi 20% je. Just the 20% you have to brush up really hard. This one in case the rest rest of them join. Lagu ni ya. Part ni sana you guys semua betul-betul freedom. Go to your partner and shake hand to tell the story. The whole column. Okay, be friendly. Cuba. Tapi the whole thing kita kena tengok, jangan jalan jauh sangat eh. Nanti kalau kabut. Ha. Sebab tu dia. Aku jua. Ayu. Ya Allah, dah macam raya. Cuba dia. Raya. Ini bukan salam raya, bang oi. Adik-adik.
Dia macam tak payah. Dia tak ada masa. Kita great time je lah. Contoh je lah. Contoh. Tepuk, tepuk. Side fight ke, high fight ke, low fight ke, up and down fight ke. Whatever fight. Laju whatever fight. Bukan mudah. Mengapa bintang yang berkelipat? Oh yeah. Quick one. Bukan mudah. Clap, yes. Clap. Kanan, lontar, belakang. Alungi. Banyak lagi. Bisa terbukti. Banyak lagi. Okey, sini masuk. Tidak terhenti menuju puncak. Gemilang cahaya mengukir cinta. Seindah rasa menuju puncak. Ha, macam itulah baru. Best, perfect. Timing, ha, pergerakan semua sharp, sharp, sharp. Okey, kita akan berhenti sekali lagi. 1, 2, 3, 4, and 5. Kak Long, lepas rambut. Lepas rambut. Tak, sebab dia punya suh tu nak nampak. You kena practice. Dah lah rambut terbang, macam terbang dendraf saya cuba. Ha? Terbang sebab. Siapa? Oh, dia berapa dah? Sorry, bang. Cikgu dah macam got lion here, bang. Dah macam Lion King lah, cikgu. Tak, tak kena, tak kena dengan baju je. Cuba kalau kalau konsert Dede dengan dengan makeup, dengan baju kan. Hari konsert je lah. Bila esok, meraung mak saya. Kenapa? Rupa-rupanya pakaian sang Adam dan Hawa berpuisi di syurga. Engkau bukti cinta, bukti cinta sebenarnya. Aku jatuh cinta kenamu. Engkau bukti cinta sebenarnya. Aku jatuh hati jadinya. Katakanlah apa saja yang terbuku. Selah malu, biarkan cinta tunggu. Demi masa lintas sehala yang berlalu tak berpulang. Bahaya, bahaya, memang bahaya Lotter. Kena practice banyak lagi, okey? Lah masa ada lagi Lotter. Ha, tengok macam Velvet tu. Tak berhenti berlatih. Wah, baguslah Velvet. Tak berhenti berlatih kan? Ni, selalunya kan kalau kita nampak Velvet, mesti ada Farhan. Kalau ada Farhan, mesti ada Velvet. Ni, kenapa seorang-seorang? Mana Farhan? In Spain I did love and adore you. Then I feel with joy where all yesterday. And tomorrow will bring you dreaming. I can't recall my desire every discovery is on fire. And I get a picture of a yesterday. Yesterday I can say I get a key every time they play the Spain again. Yesterday and all its ages folded and a quarter faded sapphire brown. And now we know this time is for good. And we love
place once again. Surang celah pokok, seorang lagi dah terlentang, dah terbaring. Ha, ni nak tanya, keluang man mana? Keluang man. Nak ku lerai, tidak terhurai. Di sana, sana, kulihat wajahmu. Di sini wajahmu, aku merindu. Okeylah, kita akan berhenti di sini. Di hari kedua Fantasia takkan henti memberikan laporan terkini mengenai perkembangan pelajar-pelajar dan juga aktiviti di Akademi Fantasia. Dengar tak bunyi suara ni? Kenapa? Wah, marah betul tu. Okey. Kita berhenti di sini. Nanti kita cerita kemudian pasal benda ni. Okey. Bye. Saya Madinah nak kena hujan. Diladanglah kena hujan. Masa hujan renyai-renyai. Rasa lapar. Okey. Tapi awak takkan dapatlah hujan tu. Okey. Awak rasa awak nyanyi dalam hujan renyai. Tapi hujan renyai tu dekat mana? Dekat... ladang ke? Dekat tempat saya pernah pergi sebelum ni. Siapa? Dekat mana? Tempat kau pernah pergi mana aku tahu? Tepi pantai ke hujan? Tepi pantai. Tepi pantai. Waktu tu hujan. Macam tu lah yang saya masukkan ruang tu. Selama ni rupanya awak tak faham ya Faizal apa saya cakap. Faham. Kalau awak faham, awak tak cakap macam ni. Tapi saya pening masa mama cakap. Masuk bilik kongar, ada tingkap. Ha? Situ jadi awak tak faham bila saya cakap ruang. Jadi maknanya Adeline cakap pun awak tak faham sebenarnya rupanya. Patutlah awak nampak blur. Kenapa awak tak tanya saya? Masya Allah anak oi. Kenapa tak tanya saya ruang tu apa sebenarnya maksudnya? Kenapa mama cakap pintu tingkap ni? But kalau tidak saya tak tahu kan, dia tak tahu. Ha, tengok dia buat blur kan? Awak faham ke tidak faham, Fazal? Faham. Tapi kenapa awak cakap lain tadi? Pasal saya ingat saya bayar bilik kerongan yang saya duduk nanti. Kenapa? Fazal! Kenapa pula awak cakap pasal bilik kerongan? Yang bilik kerongan itu adalah untuk latar. Saya buat lawak. Saya buat lawak. Makona! Sirelah Pinang diberi nama adat pusaka peninggal bangsa. Kasihnya abang bersemi juga, sayang peninggal kata tetap selama. Cubit-cubit tanda sayang, senyum beri pada abang. Cubit-cubit tanda sayang, kemari hatiku bimbang. Bangsa Melayu tinggi budinya, sejak berzaman kekal tercela. Rupa nan ayu hai ikut tergila, sayang segak berjalan lagak menggoda. Cubit-cubit tanda sayang, lirik adik terkenang-kenang. Cubit-cubit tanda sayang, jamu so sering terbayang. Aduh. Itulah yang